saya sudah tulis satu buku berkenaan dengan usaha mendekatkan di antara ahli sunnah dengan syiah. Tapi buku itu tak ada sekarang, habis. Bila bermulanya? Memang dia bermula di Azhar. Syekh Muhammad Abduh di antara orang yang mula-mula mencadangkan. Tetapi dia pun tak sempat tengok Darut Takrib itu tertubuh. Di zaman Rashid Ridha, barulah tertubuh. Dan Rashid Ridha, anak muridnya, adalah di antara orang yang mempelopori pendekatan ini. Tetapi belum pergi jauh, Rashid Ridha sudah dapat mengesan penyelewengan Syiah dan penipuan mereka. Sebab pada dasarnya mereka sudah mengaku Islam, mereka kata percaya kepada Quran ini dan sebagainya, sama menampakkan seperti kita. Apa salahnya kalau kita cuba berbaik-baik berbincang-bincang dengan mereka? Mudah-mudahan akan ada sesuatu perubahan yang baik. Itu pandangan ulama-ulama kita pada masa itu, termasuk Dr. Mustafa As-Siba'i dalam buku dia As-Sunnah wa Makanatuha fi Tashri' al-Islami. Dia ada sebut macam mana usaha tu, dan dia terlibat juga. Tetapi dia kata ini semua sia-sia. Ini semua sia-sia, hanya berlaku, pendekatan ini hanya berlaku di meja rundingan sahaja. Dan pada hakikatnya berlaku apa? Mendekatkan orang ahli sunnah kepada syiah. Adapun di tempat-tempat mereka, mereka tak pernah ajarkan seperti yang diajarkan di Azhar itu secara terbuka, sebagai fiqh Ja'fari ke apa semua, tak ada. Kitalah yang tertipu sebenarnya. Tengok apa dia buat terhadap salah seorang Syekhul Azhar, Syekh Salim Al-Bishri misalnya. Dibuat macam budak-budak. Itulah akibatnya baik-baik dengan syiah. Dibuat macam budak-budak sehingga dia tulis buku Murajaat ataupun dialog dalam bahasa Melayu, diterjemahkan dialog sunnah syiah tu, ditulis 20 tahun selepas matinya Salim Al-Bishri tu, Syekhul Azhar tu. Syekhul Azhar tu di antara orang yang bersungguh-sungguh. Tetapi akhirnya apa balasan mereka? Balasannya dia buat Syekhul Azhar tu macam budak-budak yang bertanya. Kalau tuan-tuan baca buku tu, tahulah macam mana. Nampak dangkalnya, rendahnya tahap ilmu Syekhul Azhar. Dia nak menunjukkan kepada orang ramai, macam ni lah orang ahli sunnah. Apa guna berbaik-baik? Sudah ada bukti banyak dalam sejarah. Tak ada guna. Lebih baik kita jelas saja. Tidak mazhab. Bahkan dia adalah satu agama, bukan mazhab. Kalau orang cuba mengatakan mazhab, itu mengelirukan. Mazhab macam mana kalau sampai kafir kita tak percaya kepada Imam 12? Mazhab lain, kalau mazhab Maliki, kita tak boleh kafirkan dia kerana perbezaan dia dengan kita. Sebab perbezaan di antara kita dengan mereka hanya dari segi furu'. Ini bukan perbezaan furu', perbezaan usul. Tak boleh bersatu.